Pemirsa, keluarga besar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti hingga kini masih menunggu kedatangan jenazah almarhum putra sulungnya Panji Hilmansyah yang meninggal di Florida, Amerika Serikat. Berbagai ucapan bela sungkawa dari para rekan sesama menteri dan kerabat pun terus berdatangan ke rumah duka. Berikut laporan rekan Ajang Widuri dari rumah duka. Ya, pemirsa, di Wijaya Chandra nomor 5, kediaman dari Ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan juga Perikanan, memang masih tengah didatangi oleh para kerabat yang ingin mengucapkan rasa bela sungkawanya secara langsung kepada Ibu Susi dan juga keluarga. Dan hingga saat ini pun pihak keluarga belum mengetahui secara pasti penyebab dari kematian almarhum Panji Hilmansyah, namun diduga Panji meninggal pada saat keadaan tertidur. Dan menurut informasi yang terakhir kami dapatkan, jenazah tengah dalam proses pemulangan dari Naples, Florida, Amerika Serikat, dan diprediksi akan tiba di Jakarta pada esok hari, yakni tanggal 20 Januari 2015. Dari Jakarta, Ajeng Widuri, Mahfud Rosyadi, MSC Media melaporkan.